Salam mabur konco-konco Drone FPV. Mabur kayak Om Reco, Om Deni. Nanggone Tirta Yasa. Mengenang masa lalu, oh ya. Mengenang masa lalu. Wis. Ndi, oke. Oke. Saya mau nge-vlog ini. Terlalu seksi untuk diterbangkan. Jare. Tapi memang terlalu seksi karena gue ganteng itu, walaupun 3D printernya dan sebagainya belum saya lengkapi ya. Sambil kritis frame squash egg atau true egg. Squash egg ini, oh iya squash egg itu bukan true egg ya, squash. Jadi dia lebih ke kestabilan mungkin ya. Frame ini namanya ini Access Flying Manta. Oke. Ini saya build custom. Pak, ini frame ini sangat sama nomor karo sopo ngono lho batinku ngeblok ngeblok ngomong dewe wong gendeng. Saya beli frame ini karena saya punya air unit nganggur satu. Ya mas monggo kalian transfer. Air unit, terus ini pakai ngevlog sambil mabur. Ini pakai F722 sama 45A. Mounter pakai iMac Eco ya. 2306. Bilang kafe. Bu, lali aku. Saya pitung 100 paling ya. Ya gara-gara ini, air unit ini. Dari beli kinian. Settingnya PID-nya enggak terlalu sulit. Apa nih? Anarane. Balik kon balik kon balik lo. Leno ini cepet. Emang. Tapi sama tak sarannya dari 3,6 atau 3,7 om. Yang gue lek butuh baterai bingung. Lek baterai bosok bingung. HV atau 6S harus 3637 ya, turunnya jangan 35. Kalau enggak gitu mesti bosok. Wis ngono ae. Oke. Petro. Gawe iki. HV 520. Jadi 8 menit sampai 10 menit. Oke, semi ya Om ya. Semi. Aku kalau. Oke, wes 5 menit ngevlog ya. Kayak menikmati ya. DJI nggih analog ya kayak. Oh, wes pokoknya dilayani itu. Mating mabur happy. Alam.